Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK. Acara ini berlangsung di lobi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Kamis 29 Agustus 2019. Acara hari ini dimulai dengan PBAK jurusan, kemudian PBAK Fakultas, di mana adanya penyampaian materi oleh Badan Narkotika Nasional, serta penampilan dari LO dan LSO. Selain itu, konsep PBAK Fakultas 2019 yaitu adanya mentoring berkelanjutan untuk mahasiswa baru. Seperti yang dijelaskan oleh Tursun, Ketua Pelaksana PBAK Fakultas 2019. Itu kita ada mentoring berkelanjutan selama satu semester. 6 bulan ya? Kurang lebih 6 bulan. Harapannya untuk mahasiswa agar paham peran dan fungsinya sebagaimana peridaman mahasiswa itu sendiri. Selain penyampaian materi untuk mahasiswa baru, dalam rangkaian acara juga memperkenalkan beberapa lembaga otonom dan lembaga semi-otonom seperti Klise Fotografi, LSO Garuda, DNK TV, dan RDK FM. Acara ini disambut antusias oleh mahasiswa baru, salah satunya Amanda. Acaranya menyenangkan, seru, terus kayak asik gitu, rame kan, kita semuanya yel-yel segala macam. Pokoknya semuanya kayak pada semangat gitu, jadinya asik. Dengan adanya PBAK Fakultas, diharapkan mahasiswa baru dapat mengetahui berbagai LO dan LSO Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta ilmu yang disampaikan selama PBAK dapat tersampaikan dengan baik. Hairunisa Gustomi melaporkan untuk DNK TV.